Jangan jadi manusia usang. Orang kemuka dia ke belakang. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. Hanyut mengenang masa yang silam. Perubahan zaman tidak dia pandang. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. Pergantian musim tidak dia timbang. Hati sempit, akal tak berkembang. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Ayuh kita jadi manusia bijaksana, memegang tali, memegang timah. So if you want to change the world, start off by making your bed. Kuatkan iman, cipta budaya, jadilah tuan di negara merdeka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan anda agar semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Hari ini kita akan teruskan dengan fakta-fakta yang telah disediakan oleh penulis. Berikut adalah beberapa fakta yang boleh dikongsikan secara umum. Sebelum kita mulakan dengan senarai fakta, anda dijemput untuk memberikan pandangan sekiranya terdapat rarat dalam fakta yang dinyatakan. Tinggalkan komen anda di bawah. Jadi mari kita teruskan dengan fakta yang telah disenaraikan. Mari kita saksikan. Bunga yang paling berbau di dunia boleh ditemui di Kepulauan Sumatera. Ia boleh mencecah ketinggian 2 meter dan baunya boleh menjangkau sehingga 800 meter. Franchis KFC pertama yang dibuka di luar Amerika Syarikat adalah di England. Facebook mempunyai lebih daripada 350 juta pengguna aktif. Penjaga gol pertama kali menggunakan jersey yang berlainan warna pada tahun 1913. Bandar Pyongyang adalah hanya untuk kumpulan elit, mereka yang setia, amanah dan sihat saja yang boleh tinggal di sana. Leon Lederman yang memenangi anugerah Nobel pada tahun 1988 telah menjual pingat Nobelnya untuk menampung kos rawatan perubatannya. Pada tahun 1952, Albert Einstein telah ditawarkan dengan jawatan Presiden Israel, namun beliau menolak jawatan itu dengan baik. Menurut pelbagai kajian, 48% rakyat Amerika Syarikat percaya bahawa UFO itu adalah tulen dan benar-benar wujud. Jepun adalah negara yang selalu dilanda gempa bumi. Keluarga diraja British tidak dibenarkan bermain monopoli. Australia mempunyai jumlah reptilia paling banyak di dunia, iaitu melebihi 750 spesies yang berbeza. Kubu bawah tanah Saddam Hussein dan juga Adolf Hitler adalah daripada syarikat yang sama. Tsunami boleh bergerak selaju kapal terbang. Mickey Mouse adalah watak animasi yang pertama yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame. Sesetengah minyak wangi mengandungi najis ikan paus di dalamnya. Sebenarnya, hidung manusia boleh mengesan 1 trilion jenis bau yang berbeza. Singapura telah melakukan pertukaran zon waktunya sebanyak 6 kali sejak tahun 1905. Tahukah anda gorila membuat sarang yang baru untuk tidur setiap malam? Kami Reta Sherpa ialah orang yang telah mendaki Gunung Everest sebanyak 25 kali sehingga tahun 2021. Manusia adalah salah satu daripada anggaran 8.7 juta spesies di bumi. Itu sahaja untuk siri kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita berjumpa di siri Alam dan Manusia yang lain. Sekian, terima kasih.